harga cabai di pasar sentral Sanggeng, Manokwari, Papua Barat saat ini melonjak naik. Sebelumnya harga cabai Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Salah satu pedagang cabai mengatakan, kenaikan harga cabai disebabkan pasokan cabai berkurang karena gagal panen. Cabainya sekarang yang memang melonjak. Sekarang itu harganya sampai 100.000. Iya, cabai kecil yang keberawi sama cabai keriting itu yang naik sekarang. Itu naik karena apa, Bu, untuk cabai keriting sendiri? Mungkin panen mungkin gagal apa begitu. Dari petaninya atas ya. Kalau tomat sih, Bu? Kalau tomat sih sekarang itu masih penjualan 16.000. Makanya sekitar 12-13. Itu sebelumnya bawang merah harganya berapa sebelumnya? Dan bawang putih. Bawang merah ini kalau bulan lalu itu masih harganya itu agak mahal. Cuman bawang merah memang agak turun, tapi yang apa sekarang yang naik itu cabai. Sementara harga bawang merah dan bawang putih serta tomat masih terpantau normal. Bawang merah, bawang putih harganya sebelumnya berapa? Kalau bawang merah sampai sekarang? Ya, atau kan? Ada yang 50 sih sekarang, tergantung pengambilannya juga kan. Sekarang kita ambilnya di agen agak murah, ada yang mahal kok. Beda-beda agen juga. Ini dari mana, Bu, bawang putih, bawang merah? Dari kemarin yang bawang merah dari sini. Dari mana? Saat ini pasokan cabai rawit ukuran kecil terbatas. Sementara bawang putih dan bawang merah dipasok dari Surabaya dan Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan.